Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didai Motovlog, yang belakangan ini jarang konten ya. Kalaupun ada konten-konten yang saya upload, ya konten-konten seadanya, karena kondisi masih dalam keadaan berkabung. Terus terang saya merasa kehilangan dengan meninggalnya sahabat saya, tetangga saya, dan saya sudah anggap seperti keluarga sendiri ya. Buat kalian di luar sana, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, lingkungan, supaya kita bisa tua bareng, mungkin kita bisa sukses bareng. Sehat-sehat terus ya bro. Oke. Teman-teman motovlog atau pencinta motovlogger, sore hari ini sekitar pukul 3 sore hari Sabtu nih, saya mau ngevlog ke daerah Gembor ya, atau mana nih ya, ini masuknya sih Gembor, tapi tujuannya adalah ke pabrik pembuatan ban IRC. Nah, bagi teman-teman yang sepeda motornya menggunakan ban merek IRC, nah sebentar lagi kalian akan tahu di mana posisi pabrik pembuatannya yang berada di wilayah Tangerang. Ya, ini adalah salah satu jalan, nah dinamai ini jalan Gajah Tunggal nih bro, karena IRC itu adalah produk dari pabrik PT Gajah Tunggal ya. Nah, ini sepanjang ini nih udah pabrik Gajah Tunggal nih. Pabrik ban IRC di sini di sebelah kanan kita. PT Gajah Tunggal karyawannya ribuan ya, bro. Nggak sempet ngitung sih satu-satu, cuman setahu saya banyak banget. Salah satu teman saya atau beberapa orang dari teman saya itu ya bekerja di Gajah Tunggal. Dan memang Gajah Tunggal itu salah satu pabrik terbaik ya yang ada di Tangerang. Aduh, buang sampah enak bener om. Ntar kalau sampahnya kita buang ke dalam mobilnya, marah dia. Oke, balik lagi. Abaikan orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Bahkan Gajah Tunggal sendiri membuat politeknik ya, atau Poltek Gajah Tunggal, di mana mahasiswa-mahasiswinya yang sudah lulus, setahu saya bisa langsung bekerja di pabrik Gajah Tunggal. Nah ini nih, di sebelah kanan kita ini nanti kita lihat, itu adalah Poltek ya. Ya bro, kita lihat sendiri di sebelah kanan ini salah satu bagian dari komplek pabrik Gajah Tunggal, dan ini juga adalah Poltek ya. Nah, kita lihat nih. Set. Nah, kampus Politeknik Gajah Tunggal ya, Jalan Gajah Tunggal, Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang. Nah, ini ada persyaratan tertentu nih untuk bisa kuliah di kampus ini. Kalian bisa browsing ya, persyaratannya apa aja. Ini kalau hari-hari biasa, jam-jam pulang kerja atau jam masuk kerja ini rame bro. Ya terus terang aja saya belum pernah nih lewat sini. Nah ini dia nih. Ini ada jembatan timbang Gajah Tunggal. Oh, mungkin kendaraan-kendaraan besar ya yang mau masuk atau yang keluar gitu harus ditimbang dulu ya. Nah, ini dia bro, PT Gajah Tunggal. Tampak security sedang berjaga-jaga untuk mengamankan karyawan yang akan pulang nanti jam 3 nih. Nah, ini dia pabrik Gajah Tunggal bro. Kita lurus saja. Kalau untuk
merek kendaraan bermotor IRC ya. Tapi kalau mobil, kalau nggak salah dia ngeluarin GT Radial ya. Banyak tuh jenis-jenisnya. Harganya juga lebih murah ya dibanding merek-merek ban luar gitu dengan kualitas yang sama. Iya bro, di sini sudah rimbun bener bro. Banyak pedagang-pedagang ya buat karyawannya. Kita coba sampai mana sih nih pabriknya. Ini dia. Oh, di sini sampai di sini rupanya ya bro. Sampai terakhir, sampai nama jalannya pun dikasih nama jalan Gajah Tunggal. Oke bro, kita coba balik lagi. Saya mau tunjukin ada satu tempat di mana apabila kita mau ganti ban merek Gajah Tunggal atau merek IRC ya, itu harganya miring bro. Harganya harga pabrik. Nah, ini dia Gajah Tunggal. Mantap. Mudah-mudahan karyawannya bisa sejahtera ya kerja di sini. Ada lapangan bolanya juga loh. Luas banget ini, asli luas. Nah, ini pabrik Bando nih, kalau nggak salah Bando itu ya, Fanbel gitu ya, PT Bando Indonesia. Ya, jadi memang di sini kawasan-kawasan industri dan lebih dikenal dengan sebutan kawasan industri Gajah Tunggal. Ada banyak perusahaan atau pabrik yang ada di wilayah sini. Nah, ini kita belok kanan ya. Nah, ini kalau kita mau ganti ban nih, di sini nih bro tempatnya IRC tuh bro. Lihat bro, harganya bro. Bengkel motor terpercaya 22.500 sampai 31 Maret. Oh, coba kita tanya dah. Oh, tutup ya. Cek dulu ya. Nah ini di sini nih, kalau mau ganti ban merek IRC ada nih. Oke, ini teman-teman tempat penggantian ban IRC ya, produk-produk Gajah Tunggal. Di sini ada merek IRC sendiri dan ada merek Genios. Ternyata Genios produksi Gajah Tunggal juga bro. Itu kalau untuk harga masih lebih tinggi IRC ya. Genios masih di bawahnya ya, hanya selisih berapa ribu aja sih. Mau belanja atau mau ganti ban di sini ya, kita non tunai ya. Pakai non tunai. Pakai apa, Bang? Pakai Oppo. Oh, pakai Oppo. Dana GoPay juga bisa, Bang. GoPay ya. Apa sampai jam berapa, Bang? Buka jam 9, tutup jam 6, Pak. Ush. Jam 6 Senin sampai Minggu? Enggak, jam 6 sore. 6 sore, cuman Senin sampai Minggu. Semuanya juga kayak gitu. Oh, tiap hari ya? Tiap hari. Siap, siap, siap. Ini saya lagi bareng sama si Akang nih, yang jagain di sini, yang karyawan di sini. Malu dia katanya. Karyawan Gajah Tunggal nih lagi narik duit di Bank Ganesha. Bank khusus atau bank korporat dari PT Gajah Tunggal ya. Oke, dari kawasan industri Gajah Tunggal, demikian motovlog saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.